Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mbah Yimbah Kong. Walah, pagi-pagi sudah metangkri pemirsa. Sudah dok beli tahu. Terima kasih ya dok, ibu sudah dibeli no tahu. Ini anu dok untuk masak ke Mbah Yi. Nanti tahu nggak usah pakai santan. Sebentar, masih ada maknya. Iya, di rumah depan neng ya. Rang. Ini mau masak untuk sarapan pemirsa pagi-pagi. Jadi ini mau bikin tempe tepung, terus mau bikin mie goreng pakai ini, terus saya bumbu ini pemirsa, bumbu ada bawang merah, bawang putih, merica, kemiri, nah, terus sedikit garam. Merica, kemiri, kemirinya juga sudah dicuci tadi, bawang merah, bawang putih, garam. Saya tambahkan pentol. Kunci mak nih, mak aman mak. Ini jangan tak kunci, aman jangan tak kunci bisa. Nanti kalau konangan Intan, aku mami tak bilang nek berak ya, ini kan enggak bilang nek pipis loh, jadi oh. Jadi dikunci nggih, nek pipis kan mau sediluk nek iseng kan suwe. Iya. Ini anu mengelabui Intan soalnya kan hari ini berhubung mak nih kan mencuci punyanya Repa, sekalian punya Intan. Betul. Ya sudah dilanjut mak, ditutup saja mak, ditutup. Aman mak, aman. Nah, halo. Mbah Yi anu dok, di apa ditilii dulu sebentar. Kan tadi sore sudah habis jatuh ke sandung ya. Nunggu anu Mbah Yi. Nanti kalau sudah selesai Bu dimasak ke tahu, no, tahu tanpa santan gitu ya. Jangan diganggu dok, baru istirahat, baru main-main tadi subuh main-main. Habis makan terus main-main, ini baru tak masuk ke lagi yuk. Nanti sebentar lagi nek Intan sudah selesai semuanya dikeluarkan lagi. Ya, nanti dilanjut lagi ya. Tempatnya siapa? Eh, Mbak Mi. Mbah Yi, ya Allah Mbah. Ya Allah pemirsa. Mohon doa neng ya pemirsa, Mbah Yi habis jatuh tadi sore. Iki yo mlaku to. Iki pikange kok ngono rasane terus. Jadi waktu Mbah Yi jalan, kakinya ujuk-ujuk rasane mak gliung gitu. Kene ngono pikange rasane kak piye-piye ngono. Kanyeng ngono. Mbah tak parot kayak kun apa kencur Mbah Yi. Jadi mentang-mentang ini kiduk, ini jadi watus. Ini mah berarti kudu kutus-kutus iki, Mang. Kutus-kutus. Ampun jenengan anu lho, Mbak. Ampun dipijet lho. Ini tiga. Ini kira tenger-tenger kene, Mang. Aku urung menggok ning gone Mbak Yun duwe engko. Aku mang megake mau penjalan apa jangan kunci Bu ya ndang. Dek Dewi sayur kunci. Jangan kunci dikai bae ning gone. Mbak Yi anu tak bikin ke mie sederhana sama nanti kalau sudah anu sama tahu tadi tak beli no tahu bayi. Mana no tepuk tahu? Oke. Okay. Ya belanja. Alhamdulillah oh, pemirsa iki bayi. Mak panen. Ibu panen sing tepate. Nggih. Gure Ibu Yun ini tak cari bayi. Nggih. Nang gure Mbak Yun. Mboten kula kan tak anu sama Intan. Ceritane gini lho bayi.
Mani kan pagi sudah kesini, terusan sekalian nyuci punyanya Reva. Terus bilang ini, Mbak Yun, ini kamar mandi tak kunci, biar aman, biar Mbak Intan gak ingat-ingat kamar mandi. Baju nih Mbak Yun sama baju nih Intan sekalian tak cuci, begitu Mbak. Terus sekalian mau nanti bersih-bersih rumah depan, ngeresiki sawang-sawang. Ini rahasia loh Mbak, ini ya, Intan rahasia mbak nolong parah, nek gak ngunuh pemirsa ya Intan ini gak iso jenis kumbahan kok. Terus laporan gini, Bu, bayi di rumahnya tante. Jadi tante nilai dapur glowing mau masak kunci. Masak kunci ini pemirsa tante Dewi. Sebentar ya pemirsa, saya lihat ke kuncinya. Ini ke dapur glowing dulu. Saya juga habis periksa pemirsa, tensinya juga tinggi sekali. Oh sudah matang. Ini untuk anak lanang, senengannya anak lanang. Anak lanang yang cilik sama anak lanang yang gede senengannya. Nggih, panggang bayi. Itu kan nyambung no kecap. Iwak panggang sambil kecap dek. Loh. Lah kok bisa? Ini kacang-kacang sudah matang apa wis cek mentah, Dek? Banget. Semalam bayi ada suara grutuk-grutuk dan lain-lain. Nggih tuku bayi, tuku tekek, tuku nopo. Dek Dewi kan ke tempatnya mertuane semuanya. Makane kelor. Nggih. Bagus bayi sayur kelor. Dek Dewi kalau nyambeli sekarang anu pemirsa enggak dikasih gula. Ini enggak sambel, Mbak. Ini apa Dek Dewi? Bumbu apa enggak ini jangan baku. Aku kan cerita Dek Dewi kalau nyambel sekarang tidak pakai gula. Nek saya kadang tak kei sak widik Dek Dewi. Terus itu apa sih di sedian? Daging apa? Daging apa? Jeruk banana untuk sekarang. Ini untuk Mbah Kung pemirsa. Dek sama nenek kencur dek. Kencur gue bayi di parut mau kencur. Gue mbak. Ya sama ini goreng apa mbak? Tak cilik no mak ini sudah tak koordinasi ya. Gih pokok rahasia ya bayi. Intan tak suruh. Kamu online ini merang bayi. Bukan. Misi rahasia mengerjakan tugas. Oh iya. Okay. Ini ada PR nanti kerjaan gini. Karena esok ini langsung orang dibedes atau okay. Motor. Karena aku ya jadi orang okay. Konangan. Tidak konangan ini. Nek ngono kan apik becik dadine wong iki becik ketitik. Heeh, wong e ning. Pripun bayi becik ketitik? Ala ketara. Perbuatan baik itu terus sampai kapanpun suatu saat akan dibuka kebenarannya tetap suatu pokoknya suatu hari suatu saat pasti enek api ini amin becik ketitik ora ketara sing ora ya ketara nduk wong sing perbuatane sok selalu anu apa jenenge sok selalu wis mbah pokoke ngono gak usah dijelaske mbahi pemirsa juga sudah tahu wis muga-muga wis diparingi sehat kuat ati nyuwun kemarin tuh sehat nggih mbah ya dengkule pemirsa sing pikang sing mengke tak kang kene mriksake Mbak Indah mbahi ini mbahi anu Indah masih ada kerjaan iklan iki watus nduk sampean kok kena apa dadi ngene Bu tak kencure dulu Bu bayi sebentar nggih tak kencur dulu nggih ya pemirsa pokoknya yo nyuwun dongane pemirsa nggih doa baik untuk jenengan semuanya matur nuwun karo pemirsa meskipun bayi kok ngene lah yo selalu di support didoakan disemangati nggih kula tak gawekno jenengan kencur beras riyen nggih. Ayo bayi diobati yuk. Ini tempe gembus sudah iki selesai. Apa? Beras kencur. Oh, ambune wangi yuk. Ya baune yuk kencur ya, Dok. Ayo diobati tangane bayi yang apa kuwi lho, Dok? Memar. Mbah. Bayi. Mbah Yi. Kalau sinten?
Oh, ajeng diobati niki lho anu tangane Mbah Yi. Bismillahirrahmanirrahim. Merincang. Tadi anu pemirsa, Mbah Yi mau saya operasi. Tidak ada tamu pemirsa. Terus akhirnya saya obati gitu aja pemirsa. Nanti kalau sudah agak mengering, sudah meresap, itu diobati lagi. Bikin mie dulu ini. Langsung kita gosok. Mengkonsumsi timun rebus pemirsa. Bisa ditambah penyedap, bisa juga disepi saja. Jadi biar agak empuk dulu mereka. Cukup kayu. Miminya tadi sudah dihalupi direbus sebentar pakai air. Airnya saya kasih minyak sedikit supaya minyak tidak apa ya pemirsa, tidak kelet gitu loh, tidak lengket dengan mie yang lainnya. Sudah selesai. Terima kasih untuk pemirsa Mbah Yi Bahku. Semangat Ibu, doanya yang terbaik untuk Mbah Yi Bahku. Semoga doa baik kembali kepada jemaah yang mendoakan baik pula. Selama ada salah kata yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati jemaah semua, yang disengaja ataupun tidak yang disengaja, pokoknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah senantiasa menjaga lisan saya yang mungkin apa ya pemirsa, kadang ngomong saya melantur gitu loh pemirsa. Pokoknya nggih, mohon dimaafkan nggih. Wis fokus, saya mau ke tempat yang baru lagi. Panjang rambut. Iya, bodoh panjang wis. Sopo terus pas. Koyok barungan ngono ah. Sing rapi ngene lho lah. Pemirsa, ini bayi iki digawe nomi desa pemirsa ambek Bu Yuni, ambek godhokan timun sama tempe mbus. Sampai tempe mbus alhamdulillah. Gini lho Ndok, bayi diobati gini lho Ndok. Gini lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beras kencur. Enggak apa-apa yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kenane sampai atus lho sing dewi. Eh nyuwun tombo bayi karo Gusti Allah iki. Sparing tombo. Tangane sing sitok agak. Mboten. Lho iki sing keberkan lho iki ning sing keberkan. Sikile gak. Lah bayi ngantos ngeten bayi.
Sengi sing melentuk gitu nih, wes. Oh tak bobo. Lagi anu bayi kering bobo lagi loh. Ini tadi tak parut ke? Beras kencur. Beras kencur. Alhamdulillahirobbilalamin. Awak waras jadi mujur. Loro lungo. Awak waras jadi mujur. Ojo sampai orang mujur. Mujur loh. Semoga muka. Mas dah ambil dah tak? Diambil bayi dah. Ini kene ya Allah. Masya Allah. Tempenya tempe gembus. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah pakai nasi. Sapi nado, wedo. Amine. Baunya nggih harum mau kencur. Ya kencur ya. Nek pengen nak nyeplusi lombok ambil neng kulkas sintan. Udah beres cuciane. Dalam bayi. Makan mie goreng. Mbah jenengan nalape timun godhog, Mbah? Oh, ditemani ayam-ayam toh pemirsa. Ditemani ayam. Monggo yang butuh mau nyoto ayam kampung langsung hubungi Mbah Yi Mbah Kung. Padahal Mbah Yi Mbah Kung enggak punya ayam ya. Pemirsa. Ayamnya tanggane talakno buyune. Enggak banyak sih. Jadi tiap hari ada yang metangkring teng mriki niku sekitar 12 sampai 15 pemirsa. Wah, nggih lho ini lho. Se anu kemanggang-kemanggang. Saya nom. Ini. Bibuk ini pemirsa lho. Enak banget. Sama timun god, timun rebus. Nggih, timun rebus lho. Ya, timun rebus ya pemirsa. Buang sampah tuh sembarangan. Memang dimarahi Om Toyo. Om Toyo selalu menjaga kebersihan kok. Buang sampah kok sembarangan. Gak boleh. Tadi wis baca doa apa belum? Namun. Tenan. Namun. Nek berbohong kuwi, Do. Sampun. Berbohong, Do. Dosa tapi tampun. Sampun. Sampun. Nah, sudah ketemu lagi pemirsa. Ini namanya daun sirih. Iya, Tan, besok. Ini namanya daun sirih air. Intan gak boleh nyentak-nyentak Intan nek sama bayi. Ngomong sing bagus. Iya, iya nek ngomong sing bagus, Dok. Gak boleh gitu. Bayi sudah jawab. Iya, Tan, kapan rambutku panjang nanti nek bodoh? Sudah dijawab? Ya sudah, jangan nyentak-nyentak, Dok, gak boleh. Ini terus saya rebus. Pahit. Bayi sudah bilang iya Tan tadi, Tan. Iya, Tan. Tan, aku mau nek Intan gitu sama bayi. Gak boleh. Gak boleh nyentak-nyentak. Bayi sudah bilang iya, Dok, gitu loh. Iya, iya. Kalau sakaro repa karo di karo Indah ya ngono lek pamane apa ngono Mbak Indah gak iso muni yo iya Tan. Jadi memang anak spesial seperti Intan ini harus punya bekal dawa ususe kuat jantunge terus napa Bu seger waras pikirane pokoknya Intan ini selalu bener dewe iki pokoknya gak pernah salah Intan ini. Ya ndak Tan lah bagaimana kok nek dilawan nggih marah-marah Intan ini. Nggih hafal. Ngomong mulai bayi kok. Pokoknya sing selalu ngerti ya bayi soalnya yang mendampingi saya mulai lahir sampai sak mene gede nih pemirsa. Lo langsung ditunggu nih. Ayo Intan pakai gelas, Intan pakai gelas. Piring elek ya dijual nek. Aku tak ada kresek. Tan. Tadi kan ibu ngomong doa ambil no minum sama gelas. Tapi Intan kan lupa. Ambil no gelas untuk Mbah Yi, Dok, tolong, Dok. Tapi jupuk pek Om Mbah. Allah, ya Allah, mboten Mbah Yi gelasnya itu banyak banget. Mek ndang mek ning lemarine. Oh, ning lemarine Mbah Yi gelas ya, Nek. Banyak tinggalan zaman Belanda. Nenek moyang seorang laut. Maaf pemirsa, memang Intan nggih seperti itu. Kudu disabari. Nggih, monggo didahar bayi. Bayi gak makan nasi iki, makan mie sama tempe. Tempene tempe embus. Makan timun rebus. Nih.
Monggo jenengan tutup, bayi. Pokoknya pemirsa, matur nuwun banget bayi sama Mbak Kong. Pokoknya pemirsa nih bayi Mbak Kong, pokoknya bayi matur nuwun. Diambil nodo, diambil nodo. Selalu mendukung bayi, meskipun bayi kegiatannya kalau ini tok, ya pokoknya sudah nungtah-nungtul, bayi jadi ibar ibu. Kan, tolong ambil no air untuk bayi. Ibu minta tolong banget. Mudah-mudahan diparingi sekeluaras panjang umur. Amin, bayi amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Sing urung sarapan, urung mangan, ayo urung toko mangan. Bayi, karena kami pemirsa sama media dan ambil. Langsung ambilnya di mangkok, Dok. Ambilnya ning mangkok, Dok. Tan, idul ampan. Sapa? Pak sapa, Tan? Pokoknya sing sehat dijaga kesehatan, yang laki sakit cepat sembuh, sing pejuang dari dua yang cepat nantinya omongan, laki perempuan yang penting soleh soleha bisa ngangkat derajat kedua orang tua. Amin, bayi. Pokoknya ada kata-katanya bayi tentang laku maupun perbuatan yang kurang berkenan, biar tidak terasa. Nah, bayi selalu mohon saya, bayi selalu mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit dulu sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun dongane nggih pemirsa untuk Mbah Yi. Makin sehat Mbah Yi ya, ndak ya Tan ya. Doakan terus ya Tan ya, Mbah Yi sehat. Ingat putu-putune, anak putu, buyut, cucu, cicit kabeh sampeyan alam. Buyut, cicit, cucut. Terus cicit cucut terus catat sudah selesai. Yes, maaf pemirsa, ya. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Intan dadah. Dadah.